Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka. Saya Endang Suhandi, andalan cabang dari Komisi Bina Muda dan Satuan Karya Warcab Gerakan Pramuka Kota Bogor. Pada hari ini Sabtu tanggal 26 Juni 2024, Warcab Kota Bogor dalam hal ini Komisi Bina Muda dan Satuan Karya sudah melaksanakan dan menyelenggarakan sebuah kegiatan yang namanya rapat koordinasi lintas komisi yang ada di jajaran kuartir cabang, ditambah dengan kuaran atau unsur-unsur pimpinan dari kuartir ranting sekota Bogor, di mana agenda pertemuan hari ini adalah membahas kegiatan-kegiatan maupun yang berkaitan dengan pelaksanaan Jambore Cabang ke-7 2024 tingkat Kuarcab Kota Bogor. Dan alhamdulillah agenda yang hari ini kami rencanakan sudah tersampaikan, baik jumlah peserta, anggaran yang akan dibebankan, maupun tempat serta rencana kegiatan, baik waktu maupun pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan oleh Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor. Dan alhamdulillah yang hadir pada hari ini lengkap dari semua komisi yang ada di Kuartir Kota Bogor dan semua unsur-unsur pimpinan dari Kuartir Ranting se-Kota Bogor. Dan agenda-agenda yang sudah disampaikan oleh bidang-bidang yang sudah terkoordinir dan terkoordinasi dengan panitia sudah tersampaikan kepada kuartir dan unsur-unsur terkait yang ada di Warcab Gerakan Pramuka Kota Bogor. Kami dari khususnya Komisi Bina Muda dan Satuan Karya mohon doa dan restu juga dukungan dari semua pihak agar terlaksananya dengan sukses kegiatan Jambore Cabang yang ke-7 yang akan dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 16 Agustus 2024. Terima kasih dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam pramuka.